Selamat siang para pastor dan seluruh umat. Atas nama Kuria Keuskupan Agung Makassar, kami menyampaikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita semua prihatin atas kejadian bom bunuh diri yang terjadi pada pagi tadi pukul 10.26 waktu Indonesia bagian tengah. Lokasinya di pintu gerbang samping arah Jalan Kajola Lido dekat pos satpam Gereja Katedral Makassar. Yang kedua, sejumlah umat mengalami korban luka dan sekarang sementara dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, Bapak Uskup dan para pastor di katedral dan keuskupan semua dalam keadaan baik-baik. Yang keempat, diharapkan kepada para pastor dan seluruh umat untuk tetap tenang, terus waspada, dan mari kasus ini sepenuhnya kita percayakan kepada pihak keamanan untuk ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, khusus untuk paroki Katedral Makassar, Misa Minggu Palem dari siang sampai malam hari ini dibatalkan. Dan yang terakhir, mari kejadian ini kita terus bawa dalam doa-doa kita.